Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan kokedama adalah lumut dengan ketebalan 2-3 cm, tanaman sukulen, hiasan mata, hiasan mulut, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Berikut adalah cara pembuatannya. Ambil segenggam tanah dan bentuk bulatan hingga padat. Lalu belah menjadi dua bagian. Setelah itu, tempelkan tanaman sukulen pada bagian bulatan yang telah terbelah menjadi dua. Padatkan dengan tanah agar tidak terlepas. Setelah dipastikan padat, tambahkan hiasan kaki di bagian bawah, kemudian padatkan dengan tanah agar tidak terlepas. Lalu tambahkan hiasan tangan di bagian tengah, rekatkan kembali dengan tanah. Kemudian padatkan kembali. Setelah dipastikan padat, jemur hingga kering selama 1-2 jam di bawah sinar matahari agar tidak pecah. Kemudian tempelkan lumut seperti ini di semua bagian bola. Lalu diikat dengan benang hijau. Kemudian tempelkan kembali lumut di bagian sebelah. Lalu direkatkan dengan benang hijau kembali.
Tambahkan hiasan mata dan mulut di bagian bola. Pastikan hiasan terikat. Lalu kokedama selesai.